Jadi ini word untuk kalian guys. Udah langsung aja kita ke videonya coy. Oke, jadi di video kali ini kita akan mengerjakan goals untuk mendapatkan grow token. Bagi kalian yang gak tahu grow token itu apa, grow token itu biji ijo untuk beli ini coy. Oke, nah gua kebetulan di channel ini waktu itu ada series Road to Auti nih ya, tapi tambah banyak nih, untradeable. Nah, Road to Auti. Auti itu kepanjangannya all untradeable token item. Gimana mau gua beli, bos? Kagak bisa ini mah. Gak bisa nih. Oke, cukup ngeluh ya. Sekarang ini gua udah ada DL dan WL di sini. Dan sekarang kita cek goals gua hari ini. Deliver one party fest smash 5000. Nantang ya, 5000 blok. Oke. Earn 20.000 XP, oke. Wooden table, blue skirt, oke. Harusnya gampang ya, coba. Kalau roll quest ya, kita lihat hari ini tuh roll questnya apa. Oke. Apa gua chef aja ya? Aduh, gua takut nih gak bisa masak lagi gua kan. Ini gua mau ambil yang chef, tapi gua takut gak bisa masak. Please, jangan. Yah, cook two of any recipe. Coba guys, kita kerjain masak-masak dulu ya. Ini gua gak tahu kenapa kalian itu suka banget gua ngerjain quest. Makasih banyak loh. Iya guys ya, makasih banyak kalian sudah mensupport gua gitu ya. Yap, kita langsung masak aja di sini. Oke, bahan-bahannya masih ada di sini ya. Gue lupa. Oh, ini ada nih. Susu 7,5, blueberry 13,5, punch 19. Maksudnya apa itu, guys? Ini hires yang dulu nulis kayak gini nih. Ada yang ingat nggak apa yang harus gua lakukan? Kita bikin apa namanya, coba floor ini di hike ya, kayaknya sih ini hike guys. Coba ya, berarti telur susu blueberry. Oke, telur susu blueberry 1 2 3, let's go. Susu di 7,5, blueberry 13,5. Oke guys, 7,5 langsung masukin susu ya. Sekarang blueberry di 13,5, 1 2 3, oke. 19 punch, 1 2 3, oke. Gitu guys ya, cara masak yang betul. Oke, kalau kalian mau tiru silahkan guys, karena ya nggak apa-apa, emang boleh ditiru. Emang ada copyrightnya? Kagak ada cuy, sabar ya. Oke, telur udah masuk, susu lagi 7,5. Untung hires yang dulu mencatat ya. Coba nggak dicatat, mana gua tahu sekarang. 13,5 kan? Oke, 13,5. Kita masukin lagi 13,5, abis itu kita siap-siap mukul di detik ke 19. Oh, gagal kecepatannya masukin susunya ya. Coba ulang, sabar. 7,5 tadi itu kayaknya susunya kecepatan gua masukinnya cuy. Nah, kelambatan yang ini, kelamaan yang ini, yang kedua, buset. Langsung saja kita ke rolls guys. Akhirnya kita setelah sekian lama grow token gua netap doang, sekarang akhirnya bertambah coy. Enggak, ini grow token gua masih ada di untradeable box, jadi kalian santai, jangan panik. Oke, sekarang kita akan ke world kosong mungkin ya. Oke, jadi kita kan disuruh smash 5000 blok, jadi ini gua mungkin akan pasang dulu warlock ya seperti biasa. Habis itu gua mau beli ini dulu, sinyal jammer ya. Ini gua udah siap semua. Mana ada sinyalnya? Oke, ini dia. Nah, dan sekarang grotopian gak nge-lag ya? Gak kayak dulu. Lumayan bagus nih game. Jadi suka gua sekarang. Digger speed gua mana? Gua mau nge-break. Sabar, gua ambil dulu ya. Oke, jadi nama wordnya itu buat kalian nih. Oke, lihat nggak? Tuh. Sekarang langsung saja kita break guys ya. Dan juga kita pakai Cyclops Visor cuy. Jadi kita disuruh break 5000 blok. So ya, karena gua punya digger speed yang sangat mantap, jadi kalian kalau mau road to grow token item, gua saranin digger speed karena bagus banget. Kalau nggak digger speed, Poseidon Trident. Ya, kalau nggak salah itu namanya. So langsung saja guys, kita mulai break. Ini mungkin gua kencengin dulu suara gamenya ya. Oke, ini mungkin bakalan gue cepetin aja ya, karena nanti kan kalian bosan tuh. So ya, langsung saja bakalan gue cepetin. Oke, bentar guys, guanya ngilang dulu ya. Nah,
Let's go, cuy. Akhirnya selesai juga. Oke, jadi ini word untuk kalian, guys. Hah, capek banget asli dah dari tadi gua sekitar 25 menit gua record cuman untuk nge-break ini doang. Apalagi gua nggak pakai digger speed ya, berapa menit gitu kebuang ini, guys. Kita lihat dulu di goals nih ya. Udah kelar tuh, oke. Sekarang kita harus nge-break lagi. Astaga. Bentar, sebelum kita mendapatkan XP, gue mau cari party face. Ini sampai party face yang gak ada meninggal. Oh ya, ngomong-ngomong, untuk nama wordnya buat kalian nih, nanti gue akan kasih. Tapi caranya bagaimana? Caranya kalian nonton dulu sampai habis ya. Gampang banget caranya, guys ya. Ayo kita harus mencari party face. Ada nggak party face? Untung murah, cuy. 4WL nggak murah sih, tapi ya lumayan. Sel party. Wih, ada yang lebih murah nih. NVHO. Wih, gua mau beli 4WL tapi ada yang lebih murah katanya. Ayo kita coba cek face. Alright. Wih, banyak banget. Oke, sudah party face-nya kita amankan. Nah, sekarang kita akan ke world XP gua. Jadi gua akan nge-break chandelier dan sayangnya sekarang gua harus nge-breaknya itu satu per satu, nggak kayak dulu lagi, guys ya. Nggak ada Rayman, nggak ada, ambil aja deh nih. Ayas. Oh iya, kita perlu life goals juga ya. Gua nggak ada Rayman, nggak ada Macplan, miskin sekarang gua, guys. Oke, kita akan time lapse lagi sebentar, guys ya. Nanti mungkin gua time lapse, gua percepatin. Ayo kita taruh dulu, habis kita break. Ini bentar. Ini gua pakai wisdom kan, double XP kan ya. Coba kita lihat nih. Cepat apa enggak ya? 79. Jangan pakai visor, coy. Visorin lepas. Nah, ke tangan. Enggak aktif. 79 jadi berapa nih? Mbak, lama enggak ya? 79 jadi 97. Oke, kalau aktif, belum aktif. Ah, bodo amat, langsung aja kita break, guys ya. So, langsung saja gua akan percepat lagi videonya. Ntar, gua ngilang lagi ya. Kaki bunshin no jutsu. Piu. Oke, langsung aja kita percepat lagi, cuy. Bentar, guys. Ini kok nggak aktif-aktif ya? Apa sih Ring of Wisdom nih? Oh, 10%. Pantes kagak aktif-aktif. Coba lanjut kita timelapse lagi, cuy. Akhirnya aktif tadi satu kali, guys ya. Buset, lama banget. Aktif lagi tadi barusan, mantap. Aktif lagi, mantap. Nah, aktif lagi, keren gitu dong. Kan enak juga ngelihatnya. Nah, aktif lagi. Wah, keren nih. Nah, lagi, mantap, mantap, mantap. 10% ya, lumayan, lumayan sering belakangan ini ya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Gua mau harvest tree aja. Gua lupa kalau gua punya world di akun lain ya. Jadi ini dia, gua mau ngeharvest. So ya, langsung saja kita harvest. Dan ini kan juga dapat XP. Udah gua tinggal AFK aja. So ya, kalian silahkan nikmatin time lapse ya, coy. Gua mau minum dulu. Oke, okay? Dikit lagi nih, 100%. Ayo, dikit lagi 100%. Oke, 1, 2, 3. 3. Ya, belum. Ayo dong. Ayo, semangat, semangat. Cari XP-nya yang semangat. Ayo, ayo, ayo. Enak banget, guys, kalau kayak gini ya. Nah,
Kenapa tadi itu gua malah ngebreak chandelier? Kalau gua ada ini, nah mantap. Udah, cukup. Oke, sekarang kita lanjut dulu cuy. Kita buy daily quest mungkin ya. Oke, kita beli daily quest tapi berapa ya hari ini ya? Sell wood. Hah, daily quest 10. Oke. Oke, beneran 10 gak ya? Oke, bener sama 10 blue skirt. Blue skirtnya jangan sampai salah. Jangan sampai terscam. Blue skirt. Oke, bener guys ya. Langsung saja kita beli cuy. Oke. Semoga aja gak scam nih. Gua tadi gak terlalu memperhatikan ya. Alright, daily quest. Termin. Let's go guys. Kita sudah mempunyai 2 grow token. Dan sekarang kita kemana lagi ya? Oh iya, roll udah. Habis itu daily quest udah. Nah, sekarang kita akan... Guys, aduh. Wah, gua panik cuy. Wah, gimana nih? Gua udah nggak ada ini cuy. Guys, please. Bagi kalian yang jual trap, lobster trap ready to punch, coba kalian tolong komen di bawah ya, supaya nanti itu kalau misalkan gua panik kayak, aduh kayak sekarang nih, gua nggak ada trap buat di gua pukul, jadi gua perlu baca chat komen kalian. Siapa tahu kalian juga online, nanti gua chat message in game langsung. Bro, lu jual ini nggak ada yang ready nggak? Ini sekarang gua kagak ada yang ready nih. Waduh, gawat banget ya. Gua nggak mikir tadi ke situ. Buset, bentar ya. Ini masih aman sih. Life goalsnya belum gua turn in. Coba kita cari dulu. Ada nggak yang jual lobster? Kalau nggak ada, videonya berakhir di sini. Oke? Okay? Ini nggak ada yang jual gimana, cuy? Aduh, bentar ya. Jammer-jammernya kita matiin dulu. Jammer. Oke, matiin dulu. Slash BC. Boy, lob. Eh, jangan BC dah. Slash CB 5001. Eh, 4000 aja dah. Itu gems gue liat, guys. 4605. Oke. Boy, lobster trap ready to punch. Oke, semoga aja ada yang jual, oke? Let's go, ini jametnya kita tutup lagi ya. Aduh, gue lupa banget. Kenapa gue bisa lupa ya kalau gue itu nggak punya lobster trap lagi? Ada nggak yang jual? Oke, apakah ini jual? Bibi, ya itulah. Here, apa nih? Jual kan? I don't know, ready or not. Aduh, setan. Ada setan SL nggak bisa di punch. Astaga, kenapa dia ketawa mulu ya? Ini sampai dia akses gua di wordlock sih, aneh cuy. Aneh nih orang. Untung gua nggak ada jiwa-jiwa nge-scam ya. Ayo, guys, kalian jangan akses orang ke WL kalian ya. Bahaya cuy. Biasanya gue 3 sih. Lain kali jangan ACC di WL. Bahaya kalau scam. Remove access. Eh, apa sih? Remove access. Ya, remove in ACC. Bye bye. Okay, let's go. Makasih banyak untuk DSXBY ya, karena Anda sudah menjual lobster trap. Mantap. Oi, lagi rek bentar. Eh, nggak mau monitor. Gua nggak mau monitor karena bisa dipakai bahaya cuy kalau monitor ya. Gua males cuy. Let's go, kita pakai pancingan. Mana pancingan gua? Eh, pancingan gua mana, woi? Ejet root gua mana? Ejet root. Di sinilah ejet root diperlukan. Oh, enggak ada. L root 4. Harga L root berapa, woi? Hah? Yang bener Gila, Lico itu dulu harganya 7 WL doang dari Carnival, bro. Sekarang 30, buset, tahu gitu gue investasi ke situ.
Tapi ngomong-ngomong, di mana rod gua ya? Siapa yang ngambil gitu kan? Kagak tahu juga gua, guys. Bentar, ayo. Pancing dulu yuk. Ini gua tadi nyari pancingannya lama banget, beneran deh. Yuk, bisa yuk. Untuk kali doang. Ayo dong. Oke. Kita lihat lagi goals and quest. Apa ya? Oh, life goals. Salah woi. Range life goals. Life goals. Bukan, astaga, daily bonus, cuy. Nah, daily bonus ya. Oke, guys, jadi kita akan surgery nih. Loh, surgery gua mana? Surgery bot gua nggak ada. Kan masih. Oh, ini dia. Tenang, guys, jangan panik, jangan panik. Tenang, santai, jangan panik ya. Aduh, habis lagi pakai acara habis terus. Gua nggak tahu ini mahal apa enggak, guys, tapi ya udahlah. Let's go, kita balik ke home, coy. Oke, Surgeon skill 100. Let's go, guys. Apakah otak gua masih ingat ya? Yang pertama-tama harus dilakukan apa nih? Ini kalau sampai gua salah. Aduh, ini kalau sampai salah gua harus nunggu 1 jam ya. Oke, fokus, guys. Kalian harus harus lihat gua ya. Oke. Liver. Apa nih? Ditidurin dulu kan? Bener kan? Tidur. Sebelum kita scalpel, setahu gue ditidurin pakai anestetik ya tidur. 1 jam anjim, 1 jam. Legal brief, bodo amat legal brief sini, legal brief. Ada nggak legal brief? Legal, legal please ada dong legal brief. Gue nggak ada juga, buset. Gue mau makan, woi, lapar gue. Dah, kita villain dulu dah. Ntar. Villain. Yuk, villain yuk, bisa yuk. Bisa yuk. Gua nggak tahu itu harus kayak gimana ngelawannya. Bodo amat, langsung aja, guys. Crush. Nice. Oke. Terima kasih. Kesel banget gua. Gak apa-apa, guys. Kita dapat ini lagi ya. Balik modal. Oke, lumayan, lumayan. Peneng pala gua. Oke, kita akan gegeran dulu ya. Geger dulu, cuy. Anjay. Langsung saja kita mencari-cari tempat geger ya. Ini tempat geger gua sangat wow, sangat bersejarah. Charger ya, gua nggak pernah seumur hidup dapat kayak geger charger. Coba kasih gua sekarang ya, mumpung lagi balik GT. Ayo, biar semangat, bos. Nah, guys, gak usah berharap terlalu tinggi ya. Udah dapatnya mah sampah mulu. Kalau owner mah gitu, guys, dapatnya jelek banget. Coba kalau orang, bagus dikasihnya ya. Surgery belum. Pet medal. Ini apa lagi nih? Pet ya, pet battle. Ya elah, habis. Hah? Pet medal gua habis. Bentar, beli dulu, guys. Oke, gua mungkin beli 5 ya, 25 WL. Yes, give. Ya, itu. Ambil. Oke, sekarang kita akan pet battle. Siapa di sini yang kangen biji kiri, biji kanan? Ada yang kangen, ha? Ada yang kangen biji kiri, biji kanan ya? Ayo, biji kiri, biji kanan. 4 bulan di dalam biji. Buset, kagak gua taruh di kandang ternyata, guys. Bisa napas kalian. Oke, bring it on. Mungkin ini akan gua percepatin aja. So ya, mungkin ini videonya 30 menit ya. Buset, gua dari ini total gua record 1 jam, guys. 60 menit gua record. Wah, tenang juga gua yang record lagi kan. Guys, gua kalah. Really? Gua kalah sama pet trainer. What? Apa yang bikin sakit Red Dragon? Buset, Red Dragon sakit. Kalah, woi. Oke, guys, ini nggak bakal kalah, guys ya. Oke, dikit lagi menang. Satu. Kok miss sih? Oh, dia bisa ngindar Red Dragon ya? Wah. Nah, gitu dong. Ini biji kiri biji kanan kita taruh lagi aja, guys ya, di dalam biji ya. Nggak usah kita taruh di dalam kandang, guys. Hah. Pusing ya, pusing juga ya. Kalau lama udah nggak main, habis itu kita main lagi. Oke, kita lihat apa lagi yang belum. Chemical. Oke, chemical dulu. Kita yang gampang-gampang dulu aja, guys. Gampang-gampang dulu aja. Kita ambil 3 kali ya. Satu. 5-5-nya apa 3-3-nya ya? Gue ngambil 3 doang kan biasanya. Bisa berapa sih? Gue lupa, cuy. Bisa nggak ya? Apakah gue masih bisa? Kita lihat, guys. Spam. Bisa kuning-kuning dong. Aduh, mana kuningnya, woi?
Kuning, 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 kuning. Nah, gitu dong. Ditunggu-tunggu lama banget kuningnya keluar ya. Kita lihat apalagi nih yang belum ya. Mas, wih, masih ada 4-1. Oke, ini surgery yang gagal tadi ya. Wolfwall. Ini udah ready. Oke, tinggal 3 lagi. Gua tinggal nunggu surgery aja sebenarnya, guys. Coba kita. Ini gua akan kasih kabar ke kalian 1 jam lagi, tapi sebelum gua kasih kabar, gua bakalan parkour dulu, cuy ya. Kita parkour dulu pakai ini. Whistle gua di mana ya? Ada di sini kah whistle? Enggak ada. Di mana whistle gua ya? Guys, enggak lucu loh whistle. Oh, hilang semua sih. Kan whistle gua masih 20-an. Astaga. Gimana ya wolf whistle gua ya? Ini gampang nggak? Oh ya, ini gampang cuy. Oh, pokoknya kalau genuine yang bikin gampang cuy ya. Apa? Red coat tuh sampah, gue tahu. Emblem, aduh, sampah semua, woi. Mana guys? Ini dia, Wolf Emblem. So ya, jadi kita tinggal menunggu untuk surgery ini. Gue udah, aduh, recordnya 70 menit. Biasanya gue cuma 30 menit, 70 menit nih bos. Oh, gue tahu kenapa jadi 70 menit. Karena tadi quest kita susah banget ya. Ada yang 5.000 blok dan earn 20.000 XP guys. Jadi itu yang bikin lama. Nah, sekarang kita tinggal menunggu daily bonus yang surgery. 1 jam ya. 43 menit lagi nih. So ya, gue akan nunggu 45 menit. Jadi tungguin gue. Oke. Oh ya, ini dia kata-kata legend. Langsung saja kita ke next scene coy. Oke guys, udah 45 menit. Udah kekenyangan, lemes ya guys ya. Bentar, tadi gue masih ada kan. Iya lah, masih banyak ya. Please, please, please. Ya elah, mati lagi dong. Gimana nih bang? Oke, dia udah tidur ya. Jangan pakai anestetik lagi. Udah tidur guys, jangan dua kali ya. Mati lagi ntar. Ini apa? Massive trauma, mantap bro, bro. Satu. Oke, pelan-pelan. Massive trauma bos. Aduh, aduh. Tegang. Please, jangan. Oke, masih bisa. Gue masih ingat ternyata guys, masih aman ya. One more. Please. Dapat legal brief. Dapat legal brief 2, woi. Eh, satu doang ya. This is it, boys. Ini dia saatnya. Ayo, sebelum reset yuk. Ini udah jam 11, cuy. Waduh. Ayo, ayo, ayo. Eh. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, salah. Sorry, guys. Deliver. Yes. Turn in. Oke. Kira, guys. Dapat 5 growth token setelah sekian lama kita tidak mengerjakan quest ini. Udah berapa growth token? 5 belum? Akhirnya, coy. Ayo, lagu kemenangan. Yap. Kita udah mendapatkan 5 growth token. Oh iya, bentar, bentar. Jangan sampai lupa nih, tadi kan gua mau ngasih kalian world. Caranya gampang banget, guys ya. Kalian tinggal ke world ini, ya udah langsung aja ambil ya. Kalau kalian tadi di awal-awal udah ke world gua tadi namanya, buat kalian berarti kalian udah dapat duluan sebelum gua kasih tahu. Oke, selamat yang mendapatkan world ini. Coba kalian tag gua di Instagram. Ntar gua keluar dulu ya. Nama wordnya buat kalian nih. Nih guys, nama wordnya ya. Buat kalian nih. Lumayan tuh 3-2 WL. 2-3 WL maksudnya. So ya, ini udah selesai. Oke. Aduh, green screen gua. Nah, dia harus pegangin.
Oke guys, jadi untuk video kali ini segitu dulu. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Dan makasih juga support dari kalian. Kalau kalian mau support lagi, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Woi woi, hires ngerjain token lagi gitu. Maksudnya, ya gitulah. Oke, okay? Bisa di-share, bisa di-like kalau kalian suka. So ya guys, jadi terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Ah, tolong lakuan. Oke, okay. I'm hires sama channel and see ya.